warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Evi Prasetya di program Bedah Berita Dadakan yang memberikan kabar terbaru dan terkini. Tayang tiba-tiba tentunya hanya di layar kaca PNV Channel. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dimanfaatkan jajaran Koramil 10 Gandrungmangu gelar halal bihalal di ruang rapat dengan mengundang seluruh kepala desa sekecamatan Gandrungmangu, kepala UPTD Puskesmas, camat, serta kapolsek setempat secara terbatas. Dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan ini, dan Ramil 10 Marjon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada segenap tamu undangan. Tujuan acara ini merupakan sarana mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara pemerintahan, kepala desa, dan Forkompincam sehingga terjalin penyampaian informasi yang lebih kuat. Selain itu, dan Ramil 10 masih mengalami kendala teknis beberapa desa yang masih kurang dalam memberikan suatu informasi, sehingga pada kesempatan ini kekurangan-kekurangan akan diungkapkan. Yang pertama adalah kita, maksudnya adalah halal-halal untuk menjalin tali silaturahim, kemudian untuk mempererat komunikasi, memperlancar komunikasi antara pemerintah tingkat desa dengan Forkompincam. Sehingga untuk mempercepat informasi, penyampaian informasi. Untuk kendala yang kita hadapi, memang masih ada beberapa desa yang masih kurang dalam memberikan suatu informasi. Sehingga dengan adanya ini, kita harapkan kedepannya komunikasi kita akan lebih bagus, lebih lancar, sehingga hal-hal yang permasalahan di desa bisa kita musyawarahkan, kita selesaikan bersama. Disampaikannya dan Ramil, Kecamatan Gandrungmangu mempunyai Taman Makam Pahlawan yang seharusnya menggugah para seluruh perangkat desa dan menjadi tanda sehingga lebih mencintai tanah air. Dari Koramil 10 Gandrungmangu, Surimadi memberitakan. Pemirsa, itu tadi Bedah Berita Dadakan. Semoga adanya berita tadi bisa menambah informasi terkini bagi pemirsa semuanya. Saya, Evi Prasetya beserta tim Bedah pamit undur diri. Ketemu lagi tiba-tiba tentunya hanya di layar kaca PNV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.